Sebagai pengenalan kepada asas animasi bab 3 bagi subjek asas multimedia, saya mulakan dengan membentuk animasi daripada lukisan murid dan aplikasi yang digunakan adalah Meta Demo Lab. Okay, untuk nak ke Meta Demo Lab, just search saja Meta Demo Lab dan dia akan power kepada paparan ini. Dan kita just try it now. Okay, maka kita boleh terus muat naik lukisan murid yang telah siap. Setelah lukisan itu dimuat naik, just click pada next. Lukisan itu akan di-scan dan juga dia akan crop terus menggunakan aplikasi ini. Jika tak ada apa-apa masalah, boleh terus klik pada next dan di sini kita boleh dragging the points, okay, untuk memastikan animasi itu bergerak dengan baik. Okay, dan kita klik saja kepada next dan terus animasi itu boleh bergerak. Di sini kita boleh adjust pergerakan animasi mengikut jenis-jenis pergerakan tersebut. Jom kita lihat pula bagaimana murid-murid di kelas asas multimedia menggunakan aplikasi Sketch Meta Demo Lab ini untuk menggerakkan lukisan mereka. Mereka sangat seronok apabila lukisan mereka dapat digerakkan dengan menggunakan animasi Sketch Meta Demo Lab ini. Setelah siap animasi ini, bolehlah minta murid untuk kongsikan link ini di Google Classroom dengan cara klik pada share, kemudian copy link dan terus add or create link di Google Classroom. Apabila dah masuk, apabila kita dah copy dan paste link tersebut, terus kita turn in tugasan di Google Classroom.